Rajut, balik lagi di channel YouTube aku, Ariska Pita. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial cara membuat tempat pensil ataupun tempat untuk menaruh hak pen kalian, untuk menaruh barang berharga kalian yang lainnya. Oh ya, ini cocok juga untuk pemula yang baru menekuni dunia rajut karena buatnya sangat simpel dan mudah. Sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Bahan yang aku gunakan yaitu benang, korek api untuk memotong, hak pen nomor 4, magnet nanti digunakan untuk mengaitkan pouch-nya. Kemudian ada meteran untuk mengukur panjang yang akan aku buat. Kemudian jarum tapestri digunakan untuk menjahit. Yang terakhir adalah penanda. Pertama-tama buat slip knot terlebih dahulu atau tali simpul. Kemudian buat chain sebanyak 15 kali. Kemudian kita akan mulai mengerjakan dari lubang rantai nomor 2 dari ujung. Kita akan membuat single crochet together atau SC 2 tok, yaitu single crochet tertahan sebanyak 2 kali yang digabungkan menjadi 1. Seperti ini. Selanjutnya masih di lubang yang sama, buat single crochet together seperti sebelumnya. Kemudian buat satu rantai, kemudian balik posisinya. Jika sudah dibalik, kalian mulai mengerjakan di lubang rantai yang pertama tadi. Di sini.
kita mulai membuat SC together seperti sebelumnya. Lakukan dengan menggunakan pola yang sama seperti sebelumnya hingga mencapai panjang yang kalian inginkan.
Selanjutnya, akan aku skip, kalian bisa melanjutkannya hingga panjang yang kalian inginkan. Kalian hanya perlu mengulang pola yang sama.
Nah, seperti ini hasilnya. Semoga tutorialnya bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekedar mengingatkan, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video tutorial terbaru dari channel YouTube aku. Jangan lupa juga tonton video tutorial aku yang lainnya ya. Bye-bye.